Kalian ini kenapa keluar tanpa izin? Susah betul disuruh izin. Kalian tuh di pondok. Sekarang kalian saya hukum berdiri 1 jam di lapangan dan bersihkan lapangan. Nih, panasnya kayak gini, panas dijemur. Ini juga garis kamu gak sih? Udah, orang ini perbuatan bareng-bareng juga. Iya, Sahara, kamu bisa khawatir aja deh. Iya, apaan sih, awal? Astagfirullah, udah, jangan dibut. Udah, ayo lanjut hukum yang lain. Ayo. Ayo kita mulai dengan Bismillah. Kan ini kemauan kita bersama. Masa capek aku. Banyak semut lagi ya tuh. Capek loh. Udah tau panas banget, haus lagi. Udah, jangan nyeluh terus, nggak baik tahu. Udah deh, daripada ngeluh, haus nih minum dulu. Alhamdulillah. Daripada ngeluh terus, ayo ngelingkar. Ayo kita jadikan momen ini sebagai kenangan weh, sebagai kebersamaan di dalam pertemuan dan perpisahan. Kita janji bakal selalu bareng dan lulus bareng-bareng. Janji. Assalamualaikum. Baik banget sih, gak butuh. Kamu apa sih, Laura? Azara itu ketua kelasnya. Aku wakilnya. Kita tuh datang ke sini untuk amanah. Asal sih. Baik banget sih. Kayak gitu doang. Kita level tau lah. Aduh, kompor nih. Api. Kasihan, cukup. Wuuu. Bisa berhenti gak sih? Dapat tugas dari gua kayak gini aja. Pakai debat dulu, olok-olokan sana sini. Tinggal ngerjain aja, timbang ngerjain susah betul pakai adu mulut dulu. Udah, jangan protes. Ayo kerjain bareng-bareng. Ini kan? Iya. Astaga, penting banget sih orang. Pemilihan gitu. Penting banget. Tugas kalian udah? Belum. Belum. Tugas kalian itu udah? Kamu nanya? Azara tuh nanya. Tugas kalian itu udah atau belum? Budak atau gak punya kuping? Ih, kalian dari tadi loh, kerjain sudah? Udah dong, tinggal kerjain tugas aja, debat mulu. Ini tugas ditungguin sama ustazah loh. Repot aja, tinggal kerjain tuh, nah. Yang itu gak sih? Itu yang dari pelajaran tadi, makin miskin aku gak betul. Jahat itu ditolongin, bukan diketawain. Punya hati gak sih? Hidup, iya kan? Jadi, aku takut. Ampun suhu, ampun. Udah dong kalian ini, orang jahat itu ditolongin. Dari tadi loh di kelas tuh gak ada habis-habisnya debat. Debat mulu hidup kalian tuh. Sudah, diam coba. Orang jahat itu diketawain. Ingat, gak akan ada asap kalau gak ada apinya. Bikin api kok demen betul. Udah dong kalian ini. Gak ada habisnya loh. Guys, tau gak? Kemarin ada yang jatuh loh. Lucu loh di jalan. Oh, luar dengar kemarin itu. Iya. Oh iya sih, malu sih. Malu gak sih tuh? Kalau aku jadi dia sih malu coy. Memang. Gak malu lah. Gak malu dia. Malu nih. Malu sih orang kita ini. Kayaknya gak berani masuk sekolah lagi deh. Aku punya malu. Iya, malu ya. Aduh. Mana nangis lagi? Sudahlah, malu. Malu. Tadi kita
Cuma luka kulit kok. Maksud kalian tuh apa sih? Dari tadi Zara diem aja loh. Heran, cari masalah mulu jadi orang. Gak bisa ngeliat orang diam. Gak cari masalah lo gitu. Udah dong, gak usah gelar ini. Dih, so banget. Jijik banget tau. Iyu. Udah dong kalian ini debat terus, gak ada habisnya, gak capek apa. Kita yang dengerin capek loh. Ayolah, sehari aja gak debat bisa gak sih? Sehari aja gak sedebat, capek tau gak? Mendengarin kalian debat itu gak ada habisnya, gak ada ujungnya. Sejam aja kayak, gak usah debat-debat kayak gini, tiap hari sindir-sindiran. Kita tuh tinggal satu atap, tiap hari ketemu, tiap jam ketemu. Tapi kayak gini, sindir-sindiran, debat-debatan kayak gini gak capek kah? Ya lo, kalau dipikir-pikir capek juga debat mulu. Bodoh amat. Kalian itu sok betul belajar kitab kuning, ngerokotin aja masih salah. Cupu-cupu. Astagfirullah. Wah, ngeri dong. Sekolah. Jadi kamu kasih aku semua. Iya dong. Aku minta maaf ya yang tadi sama yang kemarin. Oke, yaudah kita maafin. Tapi jangan nggak maafin lagi ya kayak gitu. Kamu janji nggak bakal ngulangin yang kemarin. Janji. Ya udah kalau begitu. Udah sekarang makan bareng ya. Kan puasa. Udah diam aja, mumpung ada yang tahu. Ya Allah maha melihat. Kan Allah gak ngomong ke teman-teman kita juga. Eh kita makan. Tapi nanggung. Apa sudah yuk. Apa jam 12? Astagfirullah. Kalian yakin? Dosa tahu. Aku lapar. Gak dosa orang puasa sunnah juga. Ayo. Gak makan aja aku lapar nih. Mau gak? Mau. Gak dapur yuk. Astagfirullahaladzim. Gak apa. Sudah. Gak kenapa. Masuk neraka. Kalian lupa. Ada di kitab loh, siksa. Ini jam berapa? Kalian lupa, ada loh di kitab hukumnya untuk membatalkan puasa. Nanti kita dapat kafaro gimana? Nah, apa ini juga masih jam 12. Aku udah lapar. Sudah. Lah, Vila kok ke bawah sih? Vila ke bawah. Ntar ya aku liat Vila gue, dia ngapain. Gue ada yang makan tau di dapur. Siapa? Ada sih, gue kan liat sana. Ada yang kita tau anak. Ini memang memang lagi puas. Siap. Nanti kalau bagian sama satu yang lain, satu putranya nanti dihabisin. Iya. Lah,
kali ini alasan betul. Masih lama lagi buka puasanya. Astaga, kecewa kita kena hasutan kali ya. Astaga. Hasutan setan. Iba, tahu sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara, Hafi, Vila, sama Safa dipanggil orang Rantang sama saya. Apa ini? Jadi ini yang kemarin tidak puasa sunnah. Kenapa tidak puasa? Sudah tahu aturannya tidak puasa. Kenapa biasa tuh ngesan juga? Kamu tahu gak sih ini aturan? Kalau di pol itu ada aturan. Aturan itu harus dilakukan. Terus banyak kalian kayak mana? Kalau aturan pun aja kalian ikutin, kalian mau ikutin aturannya siapa? Nggak usah mimin kalau dikasih tahu. Yang kemarin itu buat pelajaran, terakhir itu aja. Besok jangan sampai kayak gitu lagi. Oke, sebagai hukumannya silakan kalian baca kitab di depan kantor 1 jam. Kalau misalkan 1 jam kalian udah turun ke bawah, Ibu tambahin lagi hukumannya. Mengerti? Ngerti, Bu. Silakan ambil kitabnya di asrama sekarang. Ibu tunggu di depan kantor. Tadi sebelum kalian ke lomba dipanggil, Ustazah udah ngomong. Kata Ustazah, yang ngomongin kelas kita lah. Capek ngeliat kelas kita tuh debat tiap hari, sindir-sindiran sana-sini. Bahkan Ustazah aja udah gak tahu lagi mau ngapain ke kelas kita. Gak ada niatan gitu, mau baikan aja. Kalau bukan demi kelas kita, demi Ustazah deh. Kasian tahu Ustazah ngeliat kita debat terus. Tiap hari harus nanganin kita yang debat kayak gini. Baikan yuk, siapa lo lihat ini terus? Ya, akur. Bisa lah akur. Ya, baikan aja lah. Buat apa kalau nanti kumat lagi? Itu sudah ujung-ujungnya pecah lagi. Murut, gimana mau baikan kalau kayak gini? Udah. Ya udah, ayo maafan. Lau. Oke deh, aku juga maaf. Oke, aku juga minta maaf. Enggak enak, aku juga enak. Saling maaf-maafan. Oke. Habis ini enggak ada debat-debat lagi, enggak ada sindir-sindiran lagi. Semua akur, semua baikan, enggak ada geng-gengan lagi. Oke. Okay? Kita balik ke janji kita awal pas kita dihukum bareng. Ingat enggak? Ingat. Kita menjadi itu kan. Awali semuanya lagi dari awal dan kita akhiri nanti semua dengan kebersamaan kita. Oke, siap? Siap.